Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni, saya nak tunjukkan cara untuk menutup buku tunai. Dia melibatkan jumlah setiap lajur, penerimaan dan juga pembayaran, baki awal, jumlah akhir dan juga baki akhir. Kenapa saya tak bagi awak kira terus jumlah dekat penerimaan ni? Sebab jumlah penerimaan dan juga pembayaran kena berada pada baris yang sama. Kalau kita terus kira jumlah, nanti baris tu tak jadi sama. Jadi, pertama sekali awak kira jumlah macam biasa. Jumlahkanlah setiap lajur. 5,000 campur 30,000 campur 2,000 sampai habis. Pun sama untuk setiap lajur sampai lain-lain. Itu juga dengan pembayaran. Kira jumlah setiap lajur. Okey, setiap lajur amount, kenaan bank, permintaan niaga dan sebagainya. Kita dah kira jumlah, ada tiga lagi benda yang kita kena buat. Iaitu kita kena masukkan baki awal. Baki awal ada tiga cara untuk cari. Pertama, kalau kita dah pernah buat buku tunai sebelum ni, kita akan ambil baki akhir bulan lepas. Bulan lepas punya baki akhir akan jadi baki awal pada bulan ni. Bulan ni punya baki akhir akan jadi baki awal pada bulan depan. Kira baki akhir ni sekarang, awak buat pula bulan 5, awak akan ambil dekat bulan 4 punya baki akhir. Cara yang kedua, kita boleh tengok dekat dalam soalan. Dalam exam memang kena tengok dalam soalan lah. Sama ada dia akan mention dekat situ, baki awal dalam bank pada 1 April. Ataupun dia akan sebut baki akhir di bank pada 31 Mac. Dia akan mention salah satu. Baki awal dia akan sebut satu hari bulan sekarang. Baki akhir dia akan sebut tarikh terakhir pada bulan lepas. Macam ni dia kata baki akhir 31 Mac. Kebiasaannya soalan dia tak bagi macam ni lah. Dia akan bagi direct baki akhir pada 31 Mac dalam bank. Ataupun baki awal di bank pada 1 April. Ataupun satu lagi awak boleh tengok chart account dia. Sebab dia dah terang-terang dekat sini dia mention ini adalah baki akhir perakaunan. Ini semua benda. Awak kena carilah perkataan bank dekat sini. Okey, ini bank. Baki akhir bank pada 31 Mac 2021. Ini yang kita akan bawa pada bulan ni sebagai baki awal. 54628. 54628. Jadi kita dah catat dekat sini, apa yang kita kena buat adalah kita kira jumlah. Sama dengan tekan calculator. Tambah 52928 tambah 54628. 107556. Okey, apa-apa nilai yang awak dapat ni wajib dia bawa ke sini. Bawah sekali pembayaran. Bagi akhir bulan sekarang ni, kita kena kira iaitu jumlah tolak berapa kita bayar bulan ni. 107,556 sebab kita tambah yang kita ada, sedia ada duit yang ada, kita tambah dengan duit yang kita dapat. Sekarang kita tolak balik berapa banyak yang kita bayar, inilah duit yang sepatutnya ada dekat dalam bank kita. Yang ni. Jadi bila ada soalan, dia minta awak sambung buat buku tunai untuk bulan Mei 2021 syarikat Hope Markerson. Baki awal dia awak akan ambil ni lah. Awak akan letak dekat sini satu hari bulan Mei. Tarikh di sini adalah hujung bulan, 30 hari bulan 4. Kalau baki awal mestilah awal bulan iaitu satu hari bulan 4. Jumlah hari tulis tarikh tak apa. 30 hari bulan 4. Baki akhir sasarlah hujung bulan kan. Ini sahaja cara untuk menutup buku tunai, penerimaan dan juga pembayaran sebelum adjustment. Okey? Jadi terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.